مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kabiril anatil wujud kibriyai wa azamati. Al-hayyil qayyum alladhi dabbara kainati bi hikmati. القادر الذي أبدأ الموجودات وأمها بإحسانه ورحمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل في تعاقب الأعياد عبرة لمن وقف عند حدوده وداوم على طاعته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بإذنه ففتح لها أبواب الرقي والسيادة بسنته
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بدينه وسلك طريق هدايته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, hari ini tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah adalah hari Idul Fitri yang di permukaan bumi ini disebut dengan Yaumul Id atau hari raya, sedangkan di langit disebut dengan Yaumul Jaza, hari pembagian hadiah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Rajab, Allah memanggil para malaikat dan berseru, "Ya malaikati, ma jazaul ajir idza amila amalahu?" Wahai para malaikatku, apakah ganjaran seorang pekerja apabila ia telah melaksanakan tugasnya? Para malaikat serentak menjawab, "Ilahana wa sayyidana jazauhu ayyuwaffa ajruhu." Tuhan dan Tuhan kami, ganjarannya ialah diberikan upah kepadanya dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Inni ushidukum anni ja'altu sawabahum li siyamihim wa qiyamihim ridai wa maghfirati." Sungguh aku bersaksi di tengah kalian bahwa aku jadikan keridhaan Allah dan pengampunanku sebagai ganjaran pahala bagi puasa dan sholat malam mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, seraya memandang kepada seluruh mereka yang melaksanakan sholat Id dengan pandangan penuh rahmat dan kasih sayang, "Saluni ya ibadi wa wa izzati la tas'alunil yawma fi jam'ikum hadha li akhiratikum illa a'taytukum wa la li dunyakum illa nazartu lakum wad ardaytumuni faraditu ankum insarifu maghfuran lakum." Pintalah wahai hamba-hambaku demi keagunganku jika kalian meminta pada hari ini dan pada perkumpulan ini untuk kepentingan urusan akhirat, kelak akan aku berikan kepada kalian. Jika kalian meminta untuk kepentingan urusan akhirat, kelak akan aku pertimbangkan untuk kalian. Kalian telah meridhoi terhadap perintahku, maka aku pun meridhoi kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah keadaan saat sekarang ini. Alangkah agung dan mulianya hari ini, dan alangkah terhormat dan bahagianya hamba Allah yang berhari raya setelah melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita laksanakan bahwa puasa adalah ibadah yang bermula dengan tidak makan, tidak minum,
dan tidak bercampur suami istri sejak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Dengan tidak makan dan tidak minum, seorang muslim yang berpuasa meneladani Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak makan dan tidak minum. Bahkan ini akan lebih sempurna lagi jika yang berpuasa itu memberi makan. Karena demikianlah antara lain Allah memperkenalkan zatnya, memperkenalkan dirinya dengan firman-Nya, Fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia adalah pencipta langit dan bumi, memberi makan dan tidak diberi makan. Surah Al-An'am ayat 14. Dengan tidak melakukan hubungan seks, seorang yang berpuasa juga meneladani Allah subhanahu wa ta'ala yang ditegaskan oleh Al-Quran sebagai tidak memiliki anak. Bagaimana dia memiliki anak padahal dia tidak memiliki teman atau pasangan? Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Al-Quran surah Al-An'am ayat 110. Keadaan sifat Allah itu semua dilakukan oleh orang yang beriman sesuai dengan kemampuannya yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam konteks puasa selama sebulan penuh dari terbit fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Kendati demikian, hanya kedua sifat itu yang digarisbawahi oleh ketetapan hukum puasa untuk diteladani. Artinya tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan seks bagi suami istri. Namun dari segi substansi, berpuasa seharusnya berakhir dengan terpantulnya semua sifat-sifat Allah kecuali sifat ketuhanan atau sifat uluhiyah dalam kepribadian seseorang. Karena berpuasa pada akhirnya adalah upaya meneladani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan manusia sebagai makhluk. Hadirin yang terhormat, dengan sifatnya Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman artinya pelimpah rahmat di hari kemudian, yang berpuasa melatih diri memberi kasih kepada saudara-saudara seiman sambil meyakini bahwa tiada kebahagiaan kecuali bila rahmatnya di hari akhir dapat diraih. Dengan sifat Allah Al-Quddus, Maha Suci, yang berpuasa menyucikan diri, lahir dan batin, serta mengembangkan diri sehingga selalu menampilkan dan berpenampilan indah, baik dan benar. Dengan meneladani sifat Allah Al-Afu, Maha Pemaaf, seorang akan selalu bersedia memberi maaf dan menghapus bekas-bekas luka hatinya. Sedangkan dengan meneladani sifat Al-Karim yang Maha Pemurah, seseorang akan menjadi sangat dermawan. Juga dengan meneladani Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat Al-Adl, Maha Adil. Yang pertama kali dituntut dari orang yang berpuasa adalah menegakkan keadilan terhadap dirinya sendiri dengan jalan meneladani, dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama, bukan malah menjadikan sebagai tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agama. Karena jika demikian, dia tidak berlaku adil, yakni tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Dalam meneladani sifat Allah Al-Alim yang Maha Mengetahui, orang yang berpuasa hendaknya terus-menerus berupaya menambah ilmunya. Maka dalam upaya tersebut, dia dituntut agar dapat menggunakan secara maksimal seluruh potensi yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala
kepadanya berupa panca indera, akal dan kalbu untuk meraih sebanyak mungkin ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu yang berkenaan dengan seluruh benda jagat raya, tetapi juga ilmu yang bersifat non-empiris yang harus dapat diraih dengan kesucian jiwa dan kejernihan kalbu. Hadirin yang terhormat, ilmu bagi seorang ilmuwan haruslah mengantarkannya kepada iman yang akan mendorongnya memberi nilai-nilai spiritual terhadap ilmu yang diraihnya, mulai dari motivasi hingga tujuan dan pemanfaatannya. Kita setelah berpuasa selama sebulan penuh dan juga kita merayakan hari kemenangan yang populer dengan sebutan Idul Fitri 1 Syawal. Biasanya ada dua ungkapan populer terdengar saat Idul Fitri, yaitu minal aidin wal faizin dan mohon maaf lahir batin. Banyak orang mengira kalimat kedua adalah terjemah dari kalimat sebelumnya, padahal itu bukan. Ungkapan mohon maaf lahir dan batin merupakan tradisi khas umat Islam di Indonesia dan juga tidak dikenal di negara Arab. Bahkan ungkapan minal aidin wal faizin juga tidak dikenal di negara Arab. Namun yang demikian itu sejatinya adalah doa yang selengkapnya berbunyi ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Artinya semoga Allah menjadikan kita semua tergolong orang-orang yang kembali bersih tanpa dosa dan memperoleh kemenangan. Doa tersebut mengandung dua konsep, yaitu al-aidin, orang yang kembali, dan al-faizin, orang yang memperoleh kemenangan. Barangkali muncul dalam benak kita pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan mereka yang kembali dan memperoleh kemenangan? Nanti kita akan mengetahui. Puasa Ramadan berakhir tentunya dengan Idul Fitri. Kata id bahasa Arab artinya kembali, jadi al-aidin, orang yang kembali. Adapun fitri atau fitrah berarti asal kejadian atau juga diartikan dengan agama yang benar atau juga dengan kesucian. Jadi Idul Fitri berarti kembali kepada asal kejadian, agama yang benar atau kesucian yang merupakan fitrah manusia. Sedangkan al-faizin berarti orang yang menang karena ketakwaannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 61, وَنُنَجِّلَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Di lain ayat Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah menang, ia telah beruntung. Hadirin jamaah salat id rahimakumullah, puasa Ramadan hakikatnya adalah suatu mekanisme pengendalian diri demi menyucikan hati dan jiwa, kembali ke jati diri manusia yang fitrah, yang selalu cenderung kepada kebaikan dan kedamaian. Mereka yang puasa dengan penuh ketulusan dan keikhlasan
bukan karena terpaksa atau ria atau pamer, dinamakan orang-orang yang menang. Maka menang itu bukanlah menang melawan godaan setan, tetapi karena ketakwaan kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui aktivitas puasa diharapkan manusia menjadi lebih suci, lebih beriman dan lebih takwa. Dengan begitu, puasa menjadi media transformasi diri dan masyarakat ke arah yang lebih baik, positif dan konstruktif. Sekaligus juga menjadi media pembebasan diri dan masyarakat dari musuh-musuh agama yang konkret, seperti ketidakadilan, kezaliman, kemiskinan, kebodohan dan ketertindasan. Mengapa manusia selalu diingatkan untuk kembali ke fitrah yang suci? Islam sangat optimis memandang manusia yang meyakini setiap individu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah adalah suatu kesadaran mendalam akan keesaan Tuhan, akan kesadaran terhadap tauhid yang tertanam dalam lubuk hati nurani yang merupakan pusat kedirian manusia. Fitrah inilah yang membuat manusia memiliki kecenderungan alamiah mencari kebenaran, kedamaian dan kebaikan, sehingga manusia disebut juga sebagai makhluk hanif yang lurus. Ditemukan cukup banyak ayat menegaskan bahwa dalam hati nurani manusia telah dituliskan komitmen suci untuk selalu mengikuti kebenaran dan kebaikan. Tugas para nabi dan rasul hanyalah mengingatkan kembali akan komitmen suci tadi, supaya selamat dan tidak melanggar komitmen. Seharusnya setiap individu selalu mendengarkan hati nuraninya. Setiap bentuk penyimpangan dari komitmen tersebut adalah dosa, dan itulah mengapa manusia perlu bertobat. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, memang menarik dicermati kata taubat dalam bahasa Arab. Artinya kembali, kembali kepada fitrah. Manusia yang baik bukan karena tidak pernah menyimpang dari komitmen sucinya, karena hal itu mustahil. Tidak ada manusia luput dari kesalahan dan dosa. Akan tetapi manusia yang baik adalah jika menyimpang dia segera sadar dan bertaubat sambil bertekad tidak mengulangi kesalahan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan lagi perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Puasa Ramadan dan segala amal soleh di dalamnya merupakan bentuk pertobatan manusia. Setelah sebulan berpuasa, tentu dengan menahan dan memenuhi semua persyaratan, seseorang dapat suci kembali seperti sucinya seorang bayi yang baru lahir. Demikian hadis Nabi, di antaranya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyama ramadana 'alaikum wa sanantu lakum qiyamahu faman shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayawmin waladatu ummu." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadan, dan aku, kata Rasulullah,
telah mensunnahkan menegakkan salatnya, yakni salat tarawih. Maka barang siapa berpuasa dan menegakkan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ia dihapuskan dari dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkan. Hadirin jamaah salat Id, seharusnya dengan puasa umat Islam menjadi lebih meningkat kekuatan spiritualnya, dan itu harus tercermin dari perilaku sehari-hari dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Spiritual mendorong manusia selalu aktif melakukan upaya-upaya perubahan dan perbaikan kemanusiaan, antara lain melalui kegiatan pendidikan dalam arti seluas-luasnya, agar diri sendiri atau masyarakat semakin memahami agama secara kritis dan rasional. Hal ini dapat juga dilakukan melalui aktivitas pemberdayaan bagi kelompok lemah, kelompok miskin dan rentan, dan marginal. Dan juga aktif melakukan kegiatan advokasi atau bantuan hukum terhadap kelompok yang tertindas, melawan semua bentuk kezaliman, ketidakadilan, dan kekerasan, terutama dilakukan oleh kelompok yang berkuasa. Ironisnya, dalam realitas sosiologis, banyak orang mengaku berpuasa, tetapi tidak memiliki kesadaran spiritual. Indikasinya, mereka tidak memiliki kepekaan untuk melawan ketidakadilan, kemiskinan, dan kebodohan, bahkan menjadi pelakunya. Mereka tidak tergerak untuk menghapus segala bentuk perilaku diskriminatif, eksploitatif, dan kekerasan. Juga tidak terpanggil untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan demi kemaslahatan orang banyak. Hal itu karena puasa dipahami sebagai ajaran yang bersifat ritual formal. Kekuatan spiritual amat penting dalam diri manusia, karena mendorong manusia selalu berbuat kebaikan dan kemaslahatan, bahkan juga mendorongnya untuk memperindah akhlak mulia secara terus-menerus, serta membentengi diri dari semua perbuatan keji dan buruk yang berpotensi merusak eksistensinya, baik dalam relasi vertikal dengan Allah maupun dengan relasi horizontal dengan sesama manusia, bahkan sesama makhluk termasuk lingkungan sekitarnya. Umat Islam sebagai kelompok terbanyak di negara ini seharusnya mampu memberi warna positif dan konstruktif pada kehidupan bangsa dan negara. Maka puasa Ramadan harus terefleksi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Puasa dan semua ibadah lainnya hendaknya bukan hanya mewujudkan kesalehan individual, melainkan juga kesalehan sosial yang berdampak pada kemaslahatan seluruh masyarakat, khususnya bagi kelompok yang rentan dan marginal. Yang jelas, identitas al-a'idin wal-fa'izin dapat terlihat pada mereka yang sudah berkomitmen untuk tidak mengeksploitasi sesama manusia melalui kerja-kerja yang koruptif dan manipulatif. Ciri-ciri antara lain, mereka tidak melakukan kekerasan, tiranik, dan despotik atau kezaliman. Tidak mendiskriminasikan sesama atas dasar gender, etnis, agama, dan sebagainya. Juga tidak merusak dan mengeksploitasi lingkungan atas nama pembangunan dan atas nama apapun. Tidak juga agama demi kepentingan apapun. Dan tidak mencuri kekayaan negara demi kesenangan diri, keluarga, dan kelompok. Dan tentu tidak tergoda juga hidup mewah, konsumtif, dan hedonistik atau serakah. Sebaliknya, al-a'idin wal-fa'izin adalah mereka yang terpanggil
untuk sepenuhnya mendonasikan hidup dan karya demi kemaslahatan dan kebaikan orang banyak. Nah, apakah kita sungguh-sungguh tergolong al-aidin wal-faizin? Tentu jawabnya ada pada nurani kita masing-masing. Yang jelas, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dengan firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang yang menang, orang yang beruntung. Akhirnya, mari bersama kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amalan kita di bulan Ramadan yang baru kita selesaikan. Juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati sepanjang hidup kita. Hadirin jamaah sholat id yang terhormat, untuk menutup khutbah ini, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk dan ikhlas, semata-mata meminta kepadanya dengan harapan penuh diterima semua permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat